Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi kita bersama saya di channel Kyoto Sutro. Di video ini ada penampakan bis teman-teman, warnanya hijau, sedang memasuki di zona timur. Mau kemana ya bis itu? Kita lihat, kita intip. Ngapain bis itu ya masuk-masuk ke sini? Ternyata bis ini rombongan pemain bola yang ingin bermain di lapangan latih JIS teman-teman ya. Jadi kalau di weekend atau di ini kan hari Sabtu ya, Sabtu sore itu banyak teman-teman para penggemar bola atau pemain bola itu menyewa di lapangan latih Stadion JIS Jakarta International Stadium. Tapi kita nggak bahas itu teman-teman ya, kita bahas masalah pembesian atau besi. Sekarang kita masih bersama Bangkuli Meletri garangan proyek asli Kebumen. Update info untuk pembuatan semacam bagel teman-teman ya. Ini adegan berbahaya. Ini dilakukan seorang profesional yang sudah tahun-tahunan malang melintang jajah milangkori seluruh Indonesia. Bangkuli Meletri ini sudah nyampe kemana-mana ini. Nah, jadi jangan ditiru adegan ini, karena harusnya itu pakai sarung tangan orang satu ini. Emang bener-bener ini, pokoknya jangan ditiru ya adegan ini. Jadi adegan ini agak berbahaya, tapi dilakukan oleh seorang yang profesional. Jadi orang satu ini memang agak unik, dia itu nggak biasa pakai sarung tangan. Jadi kalau pakai sarung tangan katanya ribet katanya. Ya itulah apa namanya, kuli Jawa itu ya kayak gitu. Jadi apa yang prosedur yang sekiranya membuat ribet itu gak dipakai, tapi udah ahli, jadi nggak usah khawatir. Beliau ini, Bangkuli Meletri ini sudah ahlinya ahli on tour. Orang satu ini benar-benar, pokoknya lihat orang tampangnya aja udah pengen ketawa teman-teman ya, tapi hasil kerjanya jos, mantep. Jadi kalau kaitan dengan besi ya, pemotongan atau pembengkokan besi itu ahlinya ahli dia. Mari kita lihat penampakan Bangkuli Meletri sedang menaklukkan besi-besi bekel. Jadi teman-teman, bila mana besi sudah ditaklukkan seorang Bang Meletri ini, terus dibawa sama timnya garangan proyek. Orang yang sukanya tuh bikin kata-kata, bikin nama tuh ya semaunya dia itu. Di Masman di sebelah sana itu. Nah, setelah dibengkokkan terus dirakit sama Masman yang kocak juga orang ini. Ini orang satu ini juga kocak juga. Bahan bahan guyonan atau bahan candaan kalau bila mana teman-teman pekerja ini jenuh, pasti ini buat bahan nih Mas Mane. Jadi kayak gini penampakannya. Ini sebenarnya mau buat apa ya? Rahasia dulu. Ntar ikutin terus aja channel ini. Ntar ada updatean-updatean. Ini buat apa sih? Nah, tunggu video selanjutnya. Pokoknya kita nikmatin prosesnya aja. Tuh teman-teman, sudah dapat banyak kan masmannya. Nah, jadi bahan awalnya seperti ini yang udah ditekuk-tekuk sama Bangkuli Meletri tadi. Nah, sekarang tinggal perakitannya
dilakukan oleh seorang masman. Bosan lihat kamera, pokoknya diem aja ya. Pokoknya sikit, pokoknya fokus membuat sesuatu yang berguna bagi bangunan JIS Jakarta International Stadium. Pokoknya pura-pura gak ngeliat ya, pokoknya pura-pura sibuk ya. Membuat rakitan atau model kayak gini teman-teman, itu kalau nggak ahlinya itu ya agak susah. Oh, model yang bulat-bulat kayak gitu, jadi tekukan-tekukan PC itu kalau nggak biasa susah. Itu ya harus ahlinya ahli. Jadi tim pembesian itu kalau model membuat atau membikin yang model kayak gini itu udah sangat canggih, cepat, tepat, karena sudah biasa. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya, update dari zona timur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena keadaan sudah sore, teman-teman mau istirahat dulu. Sebelum istirahat, kita melewati di lapangan latih. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton channel ini, channel sisi lain dari Jakarta International Stadium. Channel ini beda dari yang lain karena mengungkap atau mereview sisi lain dari Jakarta International Stadium. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan kita tetap selalu update ya dari pembangunan-pembangunan atau perubahan-perubahan di stadion ini. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. Wassalamualaikum.